gua baru pertama kali ini ya mau turun ke laut, jadi turun dua basudara. Adina Adina suka pukul DP jantung pukul. Baru pakai baju suka pukul jantung, apalagi suturun, apalagi suturun. Bagaimana keseruan orang dua berlatih diving pertama kali, saksikan Singkawi DP keseruan. Singkawi, ya, sementara begini atur alat. Yo, sementara Bung Edi, ini sementara atur peralatan. Saya sudah pakai wetsuit. Ini sementara rasa santai karena ternyata guys pakai wetsuit itu susah, rumit, kemudian memakan energi saya. Sehingga ngos-ngosan juga tadi pakai wetsuit ya. Sekarang santai dulu. Oke. Ini Bung. Persiapan. Memang. Berat, Kang. Ih, sama dia tahu. Berapa kilo ini tadi? Sebelum bos makan, anak buah mesti tes. Iyo, oh, bagus. Obat kenyanda, ada beracun kenyanda. 80. Aduh, berat, Kak. Kancing hilang nafas. Mar tergantung berat badan, Kang. Mau pasang atau semua rata? Tergantung berat badan. Karena kalau nggak pakai ini nyeram punya. Biar alat ada angin. Karena berat badan saya 80. Jadi? Pemberatnya juga harus 1 banding 10 ya, Lik. Oh, begitu. 1 banding 10 ya? Iya. Berarti harus 8 kilo. Tadi Adik Malik so taruh ini berat badan pemberat ini total 8 kilo. Iya, mantap. Kong Rudi bagaimana mau turun? Kok? Berminat? Coba. Kita le mau coba. Ya, orang agak sarap sekali kuting ini. Iya. Iya. Bikin 41. Habis ini kita mau turun le. Kita le nintau berenang. Oh, iya. Kan kita mau berenang. Tapi ini kan kenapa dia tabung-tabung Sofia? Bagus. Si angin. Nih. Justru kalau minta berenang yang ke bawah. Iyo, bagus. Pas. Yang sempit. Oh, begitu dong. Switch test begitu. Iya, test. Yang ada yang lebih sempit sedikit, terlalu besar tuh ini. Ukuran berapa? Cuma mau pakai sebelah. Dua-dua. Terlalu longgar dan lik. Mau sampai di mana ini, Kak? Hah? Mau sampai di mana? Lirung. Oh. Ini cara ya, pakai ya, alat. Untuk menyelam. Tipe berat berapa ini, Kak? Kalau longgar di dalam laut, kalau longgar di dalam laut, DP coach ini. Longgar. Jadi apa tadi? Oke, ini dapat tim tadi dah. Pak juga. Ini itu. Nyanda ih. Fokus. Bisa ke sini? Ini nak gugup? Mental sudah siap? Siap fisik, mental? Ini kan pra training toh? Kalau Malik pra training. Kamu baru pasang sini dulu. Dulu briefing dulu. Lepas dulu kan? Lepas dulu. Kagak ya, lepas dulu kata. Berat? Gigi. Barusnya dah. Guys,
kuat? Masih kuat arus. Nah, kita mau breathing dulu. Coach Edik mau kasih breathing dulu. Kalau yang tadi? Kalau yang tadi apa, Dang? Pra. Pra breathing. Nah, ini nantinya. Nah, ini DP coach sumber. Lagi. Sumber, coach. Apa? Sana juga, duduk di sana. Kalau kita bagian soting-soting. Baru pertama kali ini. Santai, pegang lah. Persiapan. Halo guys. Hai guys. Ini sekarang dengan Adi Adina. Turun 2 baru pertama kali ini. Ya. Mau turun ke laut. Jadi turun 2 bas saudara. Adina. Ih. Adina sudah pukul DP jantung. Baru pakai baju sudah pukul jantung. Lagi suturun. Apalagi suturun. Bagaimana keseruan orang dua berlatih diving pertama kali saksikan Singkawi DP keseruan. Nah, Singkawi, seperti coach bilang bahwa sampai Desember gratis. Ini gratis. Mumpung gratis, orang dua ikut belajar. Mari Jo menyelam. Mari Jo. Mumpung gratis. Napa kita nih untuk berenang? Korudi lagi, korudi le. Siap. Korudi mau ikut. Mau ikut. Siap-siap lagi. Siap lagi mau ikut. Napa kita nih untuk berenang? Korudi lagi untuk berenang. Napa kita nekat. Mar kalau namanya mau latihan kan ini kalau ini kan perlu berenang. Yang minta berenang lebih bagus lagi. Lebih bagus. Karena sudah lebih mudung. Lebih mudung. Yang nanti ada coach. Ini trompe latih. Edi. Coach Edi. Apa kabar coach Edi? Baik. Nanti. Sehat? Selalu happy. Selalu happy. Selalu jadi jangan lupa. Saya cuma sampai Desember, Gratis. Baru itu semua bayar, Sementara masih dorong baku kuse banyak banyak. Mari orang, mari jom menyelam. Marjo, menyelam. Paradise Dive Center, Melongwane. Marjo. Orang pe coach. Good life. Good life, lacandu. Orang Deo. Orang Deo. Karena orang orang Deo, jadi orang. Baru bukan cuma orang Deo dong melatih. Nyana, semua. Maksudnya kalau orang Beo, tergerak dong, Ini lagi orang Beo. Orang Beo lagi, mau suka lagi. Mau berenang. Ini orang Beo ada orang Melong, Kabupaten Kepulauan Talaut. Orang Beo ada di sini Melongwane. Mari dia orang gabung. Orang mau menyelam sama-sama. Sesuka ini, coach. Coach, sesuka ini. Mari harus so bagus ini, coach. Nanti terang cari tempat yang aman. Cari tempat aman, kan? Mempercaya kumpulan coach ini. Sebentar lagi kita akan turun ke air. Coach Edi sementara dibantu oleh asisten, para asisten mempersiapkan segala sesuatu, guys. Jadi ada tiga pemula. Ada tiga pemula, saya, Adina, dan Rudy. Turun tiga orang Beo. Ingin mengajak orang-orang Beo juga seluruh orang Talaut yang ingin, tapi inilah satu kesempatan, guys. Singkawi, ini kesempatan, ayo. Selamat sore, selamat datang di dunia penyelaman, dunia bawah air. Hari ini kita akan coba lakukan penyelaman di Discover Scuba. Oke, ini di depan kita ini sekarang ada alat selam. Ini adalah regulator, namanya. Ini ada dua regulator, satu untuk cadangan atau untuk teman kita fungsinya. Ketika ini ada trouble, kita bisa gunakan ini. Atau teman kita punya masalah di regulator, kita bisa berikan ini. Dengan singkat dan padat, kita bisa tarik. Sebelah sini ada pressure gate, tekanan udara. Pressure gate, tekanan udara, ada di meter, mengukur kedalaman dan mengukur udara. Di sebelah kiri ini ada inflator. Ini namanya buoyancy, BCD, buoyancy computer diving atau rompi apung. Ini
ini untuk menetralisir netral kita di dalam air, jadi tidak negatif maupun tidak positif. Jadi zat di dalam sini ada isinya udara, juga bisa berfungsi sebagai untuk pengapungan kita di permukaan air ketika kita selesai untuk penyelaman. Di sini kita bisa isi udara, konektor dengan tabung yang ada di belakang. Ini isi udara, dia mengisi, mengembang. Oke, sebagai rompi apungnya kita di dalam air maupun di surface di permukaan air. Ini untuk buang, mengeluarkan angin yang ada di dalam isi apung. Oke, kita menggunakan penyelaman, kita menggunakan bernapas menggunakan mulut, tidak menggunakan hidung sama sekali. Ini kita menggunakan regulator ya, seperti ini. Cara buka mulutnya A, A buka, I gigit bagian pinggiran ini untuk menahan di dalam mulut, U untuk menutup bagian sini. A, ini gigit di sini, bagian sini ini gigit. Ini fungsinya untuk menahan. Ketika ada arus, kita cukup bermain di dalam air ataupun kita sedikit panik, sedikit goyang di dalam air, kita bisa gigit. Oke? Ini masker, kita menggunakan masker. Jadi yang punya rambut panjang, ini bersihkan. Daerah sini bersihkan. Satu helai rambut pun masuk ke dalam masker, itu air pasti akan masuk, menetes. Dan serapnya ini, talinya ada di atas telinga. Bukan seperti ini. Kalau di seperti ini lama kelamaan itu akan sakit yang kita. Oke. Di bagian pinggiran sini ada tali pengontrol, kita bisa kencangkan, tarik sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan ukuran wajah masing-masing. Oke, seperti ini mulutnya tersisa seperti ini. Kita bernapas menggunakan mulut. Oke. Oke, kita coba bernapas dulu menggunakan mulut. Dan contohkan, kita contohkan dulu, dengan dulu kita pakai regul. A, U. Ketika kita bernapas, itu santai saja. Kita nikmati udara yang ada. Jangan cepat-cepat, jangan terlalu terburu-buru. Tidak usah. Atur tarikan, langsung buang. Buang. Oke. Habis, cepat habis udara yang sudah. Ketika kita turun dalam air, pulang. Turun dalam air, ada air masuk ke dalam regulator. Secara tidak langsung tiba-tiba ada air masuk ke dalam regulator. Kita lakukan regulator lirik, namanya regulator lirik. Satu dengan cara tarik, hembuskan. Atau dengan simpel, dengan cara yang gampang, pencet bagian tengah ini. Satu kali aja pencet. Kalau air masuk? Ya, kecuali air masuk di dalam regulator ataupun regulator terlepas di dalam. Kalau tidak usah sama sekali. Oke. Kemudian kedua, kita lakukan masker piring. Masker piring, tiba-tiba ada air masuk di dalam. Masker piring. Kita bisa sekali ketika kita sudah di dalam, kalaupun masih bisa kita kontrol, ada air di sini tidak masalah. Nanti kita tidak bernapas pakai hidung. Kalaupun mau kasih kulit, kasih bersih, masker piringnya, tarik udara. Oke, tekan sedikit ke atas, buskan pakai mulut. Air akan keluar dari sini, dari bawah. Oke, jika ada air masuk, di dalam, tarik udara. Oke, tarik dalam-dalam, angkat sedikit ke atas, tengok atas, tekan bagian atas sini, pinggiran sini, atau tengah sini bisa, bagian sini dua-dua bisa, angkat, dorong pakai hidung, air akan keluar. Kalau tidak ada air, tidak usah bikin sama sekali. Oke, jadi di bawah itu tidak usah banyak pergerakan, nanti badinya kita atau dive masternya kita akan mengontrol bapak ibu sekalian di bawah. Jadi
ketika dibawa turun, mereka yang akan kontrol semua, arahkan ke kiri atau ke kanan. Ketika kita jalan, ketika kita sudah masuk dalam air, kita tidak bisa bercerita sama sekali dalam air. Kita menggunakan hand signal. Ini adalah tanda oke, atau baik-baik saja. Anda dalam keadaan baik. Ini naik kalau dalam air. Ini turun. Kita akan pergi ke sana, seperti ini. Ini arahnya. Kita akan maju. Ini adalah masalah. Masalah harus tunggu di mana? Masalah tunggu di mana? Masker. Masalah tunggu di mana? Di regulator. Oke? Langsung bilang. Ataupun bisa kita tengok ke depan seperti ini, masih terobsesi dengan film-film biru yang ada. Goyang saya seperti ini, terus turun ke bawah, ke pasir. Duduk tenang, kalau ada batu, kita pegangan di batu. Tenang, kasih tenangkan diri. Enjoy. Nikmati udara. Terus sambil lihat pasir di bawah. Kalau takut, melihat posisi horizontal. Kalau horizontal agak sedikit panik, lihat biru-biru, agak jauh, jadi itu. Lihat, cukup lihat ke bawah, ke pasir. Tenangkan diri di pasir. Dan masyarakat akan mendampingi terus, akan menenangkan Anda, Bapak sekalian. Oke? Kita sudah dalam air, sudah melewati satu atmosfer, satu ATM. Di bawah itu ada tekanan air yang ada. Kita lakukan equalize dengan menutup hidung, pencet hidung, dorong seperti mau buang kotoran di hidung. Kucing itu akan bunyi. Itu karena ketika kita turun, kita melewati satu atmosfer itu, gendang telinga kita, selaput kita ditekan. Makanya kita lakukan equalize. Kita dorong, gendang telinga akan membuka lagi. Jangan menunggu dia sakit, baru kita bikin. Tunggu harus sudah ada rasa tekanan, baru kita bikin. Kalau kondisi berpak, sedang pakai masker. Ya, kita dorong. Begini. Cari pegang hidung, cari tutup hidung. Ya, ini kayak ini tutup, dorong. Bapak Ibu sekalian di bawah hanya tahu pikirkan sekarang penyelaman, bernafas dan lakukan equalize. Untuk yang lain-lain itu nanti backmaster atau badan kita akan mengontrol semua. Netral, mau pergi kemana, ada arus, mau berhenti. Sambil foto-foto, itu nanti dive master yang akan arahkan. Yang satu, bernafas, dan kedua, lakukan equalize. Ketika sudah ada tekanan di bagian telinga atau bagian tubuh yang kita. Oke? Kalau salah bernafas di hidung bagaimana? Ya, oke. Sebelum kita turun ke bawah, kita akan lakukan 3 step. Satu step itu kita 3 kali lakukan, kita buat. Step pertama kita pakai master, regulator on. Jadi coba bagian wajah dulu yang masuk ke dalam air. Posisi berdiri dulu. Kita kasih familiar dulu bernafas. Dan masyarakat lihat, oke enggak? Dia sudah bernafas lewat mulut enggak? Kalau dan masyarakat sudah katakan oke, kita masuk ke step kedua. Kita berlutut di dalam air. Sampai dada sini, berlutut benar-benar hilang, full masuk ke dalam air. Kita akan berlutut, dan masyarakat lihat lagi. Sudah familiar enggak? Sudah bisa enggak bernafas pakai mulut? Kalau belum bisa, naik langsung berdiri saja. Karena air cuma sampai dada. Oke? Step kedua sudah bagus, sudah enjoy, kita lakukan step ketiga. Kita tiarap di pasir. Tiarap di pasir, kita tangan. Ketika sudah tiarap, tangan seperti ini. Familiar lagi. Bernafas lagi. 3 kali bikin, dan master sudah katakan oke. Okay. Kita naik. Kenapa? Itu biasa. Dan masuk ke situ.
adalah pengalaman pertama ya. Pengalaman pertama kita bertiga. Saya, Adina, dan Rudi. Ini adalah pengalaman kami bertiga. Pengalaman pertama dan luar biasa. Saya melihat keindahan alam. Terima kasih coach. Ya. Sudah melatih kami. Ya. Dari coach Edi yang luar biasa. Teknik pengajaran, teknis latihan yang gampang dan mudah dimengerti. Ya, ketika kita di lapangan, ketika kita di air, apa yang harus kita perbuat itu langsung dipanggil. Kunci pertama adalah bagaimana melawan dekatan. Ya, siapa yang melawan? Diri kita sendiri. Menang, relax, go. Saya banyak footage nanti. Terima kasih, coach. Not life. Terima kasih, coach Edi. Terima kasih, Paradise. Life Center. Life Center. Life Center. Ada dua rumah. Ada. 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 Terima kasih. Terima kasih. Pelatih Malik dan. Thank you. Mayor. Pelatih Malik dan Mayor. Itu memang luar biasa mendampingi ya, kita ya. Jadi, kita follow ini ya. Luar biasa. Dan jangan lupa pegawai yang lain ya. Sampai Desember batas. Gratis. Gratis. Spray. Orang terus bilang spray. Oke.